Alif Krishna Putra Prianto. Saya dari kelas 7G dengan nomor absen 4. Kali ini saya akan membuat kue sus pastry flan pandan. Bahan utamanya adalah 150 ml air, 100 gram margarin. Di sini saya pakai gluten. 100 gram terigu protein tinggi. Di sini saya pakai terigu cakra. 2 butir telur. 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh baking powder. Bahan-bahan flannya adalah air secukupnya, susu kental manis secukupnya, gula sesuai selera, pewarna makanan, vanili, maizena secukupnya, dan meses sebagai taburan flannya. Masak air dan mentega sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan angkat. Masukkan terigu. Dan aduk sampai kalis. Lalu panaskan kembali di atas kompor dengan api kecil. Aduk sampai kalis. Matikan kompor, lalu angkat dan diamkan sampai agak dingin. Masukkan garam dan baking powder. Lalu masukkan telur 1 buah saja dahulu. Lalu aduk menggunakan mixer. Karena mixer saya rusak, saya mengaduknya menggunakan kaki mixer. Aduk sampai rata. Lalu masukkan telur yang satunya lagi. Aduk sampai rata. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Karena saya tidak punya, maka saya menggunakan plastik biasa. Siapkan 2 loyang yang sudah diolesi margarin, lalu cetak di atasnya. Lalu cetak.
masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Oven selama 45 sampai 50 menit dengan api sedang. Setelah matang dan berwarna kecoklatan seperti ini, kita lanjut untuk membuat selanya. Langkah-langkah membuat selanya adalah sebagai berikut. Masukkan air secukupnya. Lalu masukkan susu kental manis secukupnya. Kita aduk terlebih dahulu. Lalu kita masukkan maizena secukupnya. Maizena benar-benar terlarut. Setelah maizena larut, masukkan gula dan vanili secukupnya. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu, kita masukkan pewarna makanan pandan. Lagi sampai warnanya tercampur rata. Masak pula dengan api kecil sampai mengental. Dan jangan lupa beri sedikit garam agar rasanya tidak terlalu manis ya. Sambil kita aduk terus. Jika sudah mengental seperti ini, kita aduk hingga beberapa saat. Lalu kita matikan kompor. Setelah flanya dingin, kita masukkan ke dalam kue susnya dengan cara membelahnya menjadi dua. Tapi jangan sampai putus ya, seperti ini. Lalu kita masukkan flanya. Lalu kita beri sedikit taburan meses. Lalu kita tutup kembali. Ulangi sampai semuanya habis ya. Setelah semuanya selesai di plating, kita beri taburan gula halus.
adalah hasil akhirnya ya teman-teman. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.